Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata cinta. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rai Gadiampat di sini. Yes, yes, jangan sampai ada air mata di antara kalian semuanya. Betul. Karena hari ini kita bakal happy-happy. Betul, jikalau kau cinta. Iya, iya, jikalau kau sayang, jikalau kau cinta, jikalau kau sayang sama kami, Subrek Channel ini. Iya. Karena kita bakal ngereaksi ini ada Melili Indonesia featuring Judika. Yes, nyanyi lagu Jikalau Kau Cinta. Wow. Ini dan lagu. Ini wow. Semua peserta sih tiga besar ya. Apa sih grand finalis? Finalis. Mendapatkan kesempatan berduet bareng Judika semuanya. Tapi yang pertama ini kita ke Melili dulu. Melili. Kan? Seru. Betul sekali. Kita yuk langsung aja tontonin aja lah. Melili Indonesia dan Judika, Jikalau Kau Cinta. Harmoni di awal ya. Oh, langsung. Dari awal udah harmoni betul. Dan enggak pakai babi bu babi ya, bu langsung jikalau kau cinta. Kalau cewek nih duet sama Judika tuh aman. Banget, aman bener yeah. Karena range-nya Judika ini kan lebar, terus lagu-lagunya yes. Juga nada-nadanya tuh main di atas-atas kan. Jadi kalau buat Melili masih aman banget, iya yeah, kan? Masuk banget. Oh. Aduh. Dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Gila sih Judika ini ya. Totalitas semuanya tuh ada di dia. Udah tinggi gitu terus dinamika rasa semua. Aduh. Oh. Ini yang berharmoninya. Oh, tadi Melia dari Petran nggak? Yes, terus tiba-tiba langsung berubah harmoni. Ya, cepet harmoninya. Banget ya. Gila sih, nge-sweetnya cepet banget ini Melly. Buset Melili. Gila. Oh, Melili. Wow, tunggu dulu ini Melili. Wow, di luar Nurul. Wow, gila. Wow. Wow. Ngimprove. Terus habis itu ngambil harmoni lagi. Nada tinggi lagi. Nadanya tinggi dan benar-benar yang gila wow. Itu. Wow. Musikalitasnya bagus banget. Ini teriak lagi. Wow.
Wow, gila. Gila, gila. Aku yang salutnya apa coba? Meli ngambil harmoni nada yang tinggi banget. Iya. Wow. Dan yang salutnya lagi nadanya tuh tepat yes, banget. Tepat betul. Bener-bener tepat. Endurance-nya oke. Okay. Endurance-nya oke okay banget Meli. Bisa ngimbangin Judika. Itu keren ini banget loh. Wah, gila sih. Oh. Kamu tadi agak meleset sedikit ya? Kan modulasi ini. Iya. Yeah. Mungkin Meli nggak... Nggak. Ya tadi ada sedikit miss ya. Iya, iya, harusnya iya. Modulasi tapi Meli mungkin di situ rada apa namanya ngeblank iya. Gitu kan. Tapi masih abis itu langsung sedikit banget sih kalau kita enggak ngeh itu cuma karena kita ngeh aja iya, sebenarnya gitu kan. Oh. Aduh, Meli gila menyengkopnya, enak banget. Eh, tadi kan saya mainnya ada atas sih, main di bawah ya. Yeah. Smart banget. Aduh, gila sih. Gila sih Meli. Gila. Aduh. Kalau orang yang nyanyi dangdutnya biasa aja nih, nggak cengkoknya banyak, paling cengkoknya hanya air mata. Tapi yeah. Meli, aduh, atraksi di sini, atraksi cengkok parah. Gila, ininya Meli benar-benar sama Judika kawin banget. Yang aku salut apa coba? Ini kan kualitas dan range vokal seorang Judika ini di atas rata-rata ya, gitu kan. Jadi kalau aku menjadi teman duetnya tuh pressure-nya tuh tinggi banget gitu. Tapi ini Meli benar-benar bisa menaklukkan misalnya. Iya. Sumpah sih lagu Judika ini juga tantangannya berat banget. Yes, itu dia. Gila, Meli masih bisa nyengkok-nyengkokin lagu itu. Harmoninya bagus banget. Dan aku suka banget dia ngambil apa harmoni yang nada-nada tinggi ya. Dan dia tuh nggak false gitu ya. Hit note gitu, enak banget, gila. Dan beda banget ya cara Meli waktu nyanyiin aransemennya pop, berubah ke dangdut yes. Itu beda, pop tuh nge-pop banget ya, Meli nyanyinya gitu banget. Pas dangdut tuh Meli berubah dangdut ya, banget, cengkoknya dangdut. Aduh, cengkoknya, aduh, itu gila. Best. Jadi kita lanjut lagi lah. Gila nih gue gak sabar nungguin penasaran lagu-lagu yang lain, pertanyaan yes, lain nih. Bener. Buat kalian semuanya subscribe channel ini, loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian ya. Betul sekali. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.